Cahaya Bang Haju. Hadirin, marilah kita sambut Ibu Puan Maharani. Ya ampun, disorakin satu stadion. Merasa paling Pancasila, sampai lupa partainya pengusung undang-undang hit yang mau roba Pancasila jadi Ekasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai proklamator selain buapaknya mau dieliminir juga. Di samping kakekmu ini emangnya siapa, Mbo? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Masa nggak tahu, Bung Hatta itu orang Minang. Yang saya hormati, Ketua DPD Bapak Irman Gusman. Yang saya hormati, Ketua PGRI Bapak Dr. Sulistyo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para guru yang saya cintai dan saya banggakan. Gak tahu ya, Mbo. Sumatera Barat itu gudangnya pahlawan nasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para guru, kehadiran saya di sini untuk mewakili Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau menyampaikan salam hangat kepada para guru seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah tentu saja kita semua bisa hadir di sini. Dulu sosokan anti KKN. Dulu ikut lengserin Gus Dur. Benci banget juga sama SBY gegara kalah pemilu. Sampai demo bawa kebo, sampai nangis-nangis bikin buku, gara-gara BBM naik. Sekarang kualat, berbalik semua, malah lebih parah. Beberapa waktu lalu, seperti yang disampaikan oleh Ketua PGRI, bahwa hari ulang tahun ke-70 PGRI akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno adalah tempat yang sangat bersejarah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di samping kakekmu ini emangnya siapa, Mbo? Tentu saja. Saya boleh meneruskan nggak? Boleh atau tidak? Saya boleh nggak meneruskan? Nah, kalau memang diperbolehkan, saya akan meneruskan. Tapi tolong didengarkan. Gimana? Gila aja Lundro, cuma gara-gara PDIP enggak laku di Sumbar langsung asal bacot, asal mangap nguding Sumbar enggak Pancasila. Pake nanya, ngaca napa?
Gimana kelakuan lo dan petugas partai lo? Saya bukan tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Sampai hari ini Megawati tetap mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Jadi Indonesia itu bagian dari PDIP. Bukan PDIP bagian dari Indonesia. Salah apa benar? Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Tidak pernah utang. Tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu. Nggak ngerti kok. Ojo diureng-ureng. Sementara Jokowinya yang gak ngerti. Lah ya mulai nenek milih presiden, saya hati-hati. Jokowinya yang gak ngerti. Lah ya mulai nenek milih presiden, saya hati-hati. Jangan terjebak, tunggu komando.